Sejarah sejak tahun 2002 terakhir Indonesia punya wakil di final All England. Bagaimana pertandingan hari ini sehingga akhirnya bisa masuk ke final All England? Ya, pertama ucap syukur bisa bermain dengan baik hari ini. Cukup senang sih, maksudnya bukan cuma karena menangnya, tapi bisa memanage semuanya dengan baik di lapangan, bisa jaga fokusnya dari awal pertandingan sampai pertandingan selesai. Mungkin itu yang paling terpenting juga, karena memang ya kalau kita bisa bermain dengan baik, bisa menuntaskan segala struggle di lapangan, ya itu bisa lolos. Maksudnya itu yang paling utama sih. Bagaimana menjaga fokus setelah di game pertama kamu unggul tapi tersalip di poin-poin akhir, Ting, lalu bisa bergas lagi di game kedua dan game ketiga? Ya, memang cukup disayangkan waktu saya pertama udah leading 2-3 poin, tapi Christo juga coba buat menyusul, dan ya di set kedua dan set kedua sih mungkin utamanya nggak mau terlalu mikirin set pertama sih, tetap fokus ke strategi, tetap fokus ke cara bermainnya harus gimana segala macam, dan coba fokus buat dapetin poin demi poin. Akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Seperti apa tadi rasanya setelah final gitu? Ya, senang. Ada rasa lain gak gitu selain senang? Ya udah gitu. Ya Allah. Rating. Tadi kayaknya di sepanjang pertandingan, kalau enggak, tapi terutamanya di game kedua deh, itu kayaknya Ginting lebih sering ngincer backhand-nya Christo. Itu emang strategi pelatihnya atau? Ya memang dari set pertama juga kan di bagian-bagian, ya ada strategi khusus juga sih, maksudnya enggak semuanya di backhand juga sih tadi. So, memang di set kedua coba buat kisit tapi tembus terus, ya udah jadi di insert ke situ terus kan, jadi dan dia berjalan dengan baik juga sampai set ketiga, dan ya udah ya. Final? Seperti apa harapan Jonathan nanti? Ya, siapapun lawannya, tapi ya pasti berharap kita bisa Indonesia final. Tapi ya jangan terlalu fokus juga sih, maksudnya buat Jonathan juga fokusnya, maksudnya jangan terlalu fokus buat besok dulu karena masih ada match yang harus dia jalani hari ini. Semoga Jonathan juga bisa bermain dengan baik hari ini, sama seperti permainan sebelumnya, dan ya semoga besok bisa ketemu.